Berada di daerah pinggiran, salah satu madrasah di Banjarnegara menjadi sasaran pencuri. Kondisi ini menginspirasi para siswa untuk membuat alat pencegah maling. Seperti apa berikut liputannya. Pengalaman adalah guru terbaik. Mungkin pepatah ini tepat untuk para siswa di Madrasah Tsanawiyah 4 Banjarnegara. Lokasinya yang berada di antara perkebunan jagung di Lengkong, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, membuat gedung sekolah ini rawan ada pencuri masuk. Belum lagi lampu penerangan sekolah kerap lupa tidak dinyalakan. Kondisi ini membuat para siswa Madrasah Tsanawiyah berinovasi membuat alat anti maling dengan memanfaatkan sensor cahaya. Sirine akan menyala saat ada orang lewat di malam hari ketika gedung sekolah kosong, sehingga akan terdeteksi jika ada maling yang masuk ke lingkungan sekolah. Bisa dikipas dari aplikasi, juga bisa menggunakan suara juga dengan perintah suara juga bisa? Bisa. Untuk keamanan juga dibuat? Iya, pakai. Latar belakangnya apa? Di sini memang sering ada? Iya, saya dengar di sini sudah ada pencurian. Gitu. Akhirnya butuh berapa lama untuk? 3 minggu. 3 minggu. Ini barang bekas yang dimanfaatkan apa aja? Tas katak sama stik. Alat ini juga mampu menyalakan lampu tanpa harus masuk ke sekolah. Para siswa cukup membuka aplikasi untuk menyalakan atau mematikan lampu sekolah. Karena sebelumnya para siswa sering melihat gedung sekolah dalam kondisi gelap pada malam hari, karena lampu sekolah lupa belum dinyalakan. Beberapa bulan yang lalu memang kami sempat ada kehilangan atau ada dengan alat ini diharapkan mampu menjaga keamanan sekolah. Guru dan siswa tidak lagi khawatir saat malam hari ada maling yang masuk ke sekolah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Fitria Nurbudianto, MGN.